Terima kasih kepada Ustazah Julia daripada SPI. Terima kasih juga SPI kerana menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam PKPP, pemulihan. Okay. Dan semoga Allah mengangkatlah wabak COVID ni kan. Tapi ada hikmah juga wabak COVID ni kan. Dapatlah kita ber-Google Meet sampai ke Bintulu. Pagi tadi kami duduk Ustaz Julia terbang ke Lawas, terbang ke Bintulu. Saya pun rasa terkejut. Lawas dan Bintulu dapat pergi dalam Google Meet. Baguslah, ya. Alhamdulillah. Kalau tak yang dekat-dekat Kuching je kita bagi, ya, Ustaz Julia. Okey. Jadi hari ini cikgu-cikgu, saya diberitahu ini adalah daripada tiga sekolah, eh. SKA Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, SKA Mukah, SKA Sri Aman. Okey. Magic juga. Datuk Kadir Hassan pergi ke Mukah, pergi ke Sri Aman. Triangulation tu, ya. Kalau belajar tentang research methodology ada triangulasi, ya. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kalau ada kawan-kawan rakan-rakan yang belum masuk, mohon mereka masuk untuk mendapatkan bahan terutama sekali lah dan juga input macam yang Ustazah Julia bagi tahu. Kalau cikgu-cikgu baca buku memang pening kepala. Saya pun study tentang kajian tindakan ni dah tak tahulah 10-11 tahun kot baru faham tu betul. Kalau tidak memang tak faham, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi pagi ini kita melihat saya ingin bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat satu fenomena yang ada di sekolah lah sekarang ataupun sekarang ataupun mungkin tidak ada. Okey. Okey. Ini adalah keadaan di sekolah kita. Kalau tengok guru dulu, mungkin cikgu buatlah apa saja, jangan patah riuk, udahlah. Kalau dulu mengaji kecil-kecil, cikgu ngajar ngaji, boleh pukul-pukul anak murid kan? Boleh pukul pukul apa yang belajar mengaji, yang belajar di kelas. Tapi kalau sekarang, kalau kita nak pukul, tengok cikgu. Look what have you done to my son? See you in court. Kita akan pergi ke penjara, ya. Undang-undang court akan mengejar kita lah. Ini adalah fenomena PDPC kita sekarang, ya. Di sini kita lihat juga cikgu kalau dulu, kalau siapa tak hafal, duduk luar kelas. Siapa hafal, masuk dalam. Kalau kami tak hafal cikgu, sampai petang lah kamu duduk di luar kelas. Nah, inilah keadaannya. Kemudian ini adalah contoh cikgu nak mengajar tentang perkataan nation. Cikgu kata perkataan yang berakhir dengan tion dalam bahasa Inggeris tukar jadi si dalam bahasa Melayu. Contohnya production, produksi. Documentation, dokumentasi. Jadi bila minta pelajar bagi contoh, nation jadi nasi cikgu, betul juga. Kita nak kata pelajar salah, tak boleh. Sebab disebabkan strategi ataupun teknik yang kita ajar itu. Jadi mungkin teknik-teknik ini perlu diperbaharui, ya, perlu ditambah baiklah amalan-amalan PDPC kita. Okay, do you have any idea why your answer sheet is blank? Pelajar pun tak tahu nak jawab apa. Because I have no idea and my brain is blank. My brain is blank. Sir, betul juga. Kita nak marah pelajar tak boleh. Itu memang jawapan pelajar-pelajar masa kini. Pelajar dulu tak berani cikgu-cikgu. Pelajar dulu dia faham ke tak faham. Kita tengok cerita P. Ramlee kan. Saya suka bagi contoh cerita P. Ramlee. Tengok cerita P. Ramlee. Baca apa? Alif, bata kan? Ingat tak cerita tu? Cikgu tengok balik. Pelajar takkan cakap dia tak faham. Oh, saya faham cikgu, padahal pahamannya berbeza. Kalau pelajar sekarang tidak cikgu. Kalau tak faham, mereka akan kadang-kadang mungkin mak bapak yang akan teks kita, tanya, cikgu saya tak faham, anak saya tak faham yang cikgu ajar pagi tadi. Kita kena berdepan, ya. Adakah ini salah pelajar? Fikir-fikirkan, ya. Okay. Kita tengok ni, first you have to switch on the computer, then you can run the program. Do you understand? Belajar garu kepala, tak faham lah switch apa, eh. Okay, di mana cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu sendiri fikir di mana kita dan adakah kita akan terus begini? Fikir-fikirkanlah, ya. Yeah? Okay cikgu, itu permulaan saya untuk membawa cikgu berfikir sebab mungkin cikgu-cikgu sibuk di sekolah kan. Jadi bila tengok paparan tadi kita rasa macam apa kaitan paparan ini dengan kajian tindakan? Tidak ada kaitan langsung. Jadi kita nak lihat apa kaitan paparan tadi dengan kajian tindakan, ya. Okey.
Cikgu-cikgu jangan risau, tak payah tulis cikgu. Tak payah tulis, tak payah pegang pensel kerana semua bahan yang ada yang saya sediakan ini saya sudah masukkan dalam Padlet untuk cikgu kongsi bersama kawan-kawan cikgu di sekolah. Sekolah cikgu ke, sekolah lain ke, saya tak kisahlah ya. Dengan izin SPI lah ya. Dan bahan-bahan ini pun milik SPI juga, bukan milik saya. Saya buat untuk SPI ya. Okey, cikgu boleh layari dalam ni Padlet saya ini https://padlet.com/sharifahnuraidah/kt-spi-jpns2020. Cikgu boleh klik di sini, dapat semua bahan yang saya bentangkan hari ini. Mungkin ada yang saya tidak tempat nak baca, nak terangkan, cikgu boleh baca sendirilah ya untuk menambahkan pemahaman cikgu-cikgu dan share dengan kawan-kawan yang satu sekolah ya. Yang berminat tentang kajian tindakan. Okey cikgu. Okey, apa itu kajian tindakan? Action research exploring possibilities in teaching and learning. Kita explore kebolehan kita, possibilities kita dalam pengajaran dan pembelajaran. Nanti ini mungkin bagi sesetengah orang lah. Ya. Yeah? Okey, untuk melaksanakan kajian tindakan, kita mesti ada isu. Apa masalah yang cikgu jumpa di sekolah? Apa masalah cikgu? Masalahnya pelajar saya tidak dapat, kalau ini SKA-SKA kan, pelajar saya tidak dapat menyebut huruf-huruf tidak dapat membezakan antara huruf alif dan huruf hamzah. Ini masalah juga ni. Huruf alif dan huruf ain. Dia jumpa huruf ain, dia sebut alif. Dia jumpa huruf alif, dia sebut ain. Itu pun masalah. Sekecil itu cikgu, sekecil itu. Tak pandai pegang pen pun masalah. Itulah masalah. Sebenarnya bagi saya, kalau cikgu dah berapa tahun mengajar? 20 tahun, 30 tahun. 30 tahun darab setahun ada masalah 10. Ini masalah sikit, paling sikitlah masalah 10. 10 darab dengan 30 tahun, 3,000 masalah. Tu 10 darab dengan 30 tahun, 300 masalah cikgu. 300. 300 masalah yang dah cikgu hadapi tapi belum dapat ditulis. Ini cadangan saya. Kalau ada cikgu-cikgu ni yang saya malas nak menulis, saya dah tak larat nak menulis, tak apa cikgu. Tak nak menulis, buat kolaborasi dengan rakan-rakan guru yang suka menulis. Ya, saya akan tunjukkan nanti ada kolaboratif juga ya, bukan individu saja. Kita nak buka minda cikgu-cikgu untuk menunjukkan bahawasanya kajian tindakan ini bukan kajian yang dibuat seorang-seorang sebenarnya. Boleh buat dorang, boleh buat secara berkumpulan dan sebagainya. Tapi apa masalah yang kita temui? Itu perkara yang penting untuk kita fahamlah . Okey, kemudian fokus kita, apa fokus yang nak dikaji? Ini melalui refleksi PDP kita lah. Apa fokus yang kita nak kaji? Apa fokus masalah, apa masalah yang kita ada? Apa fokus masalah tersebut? Kita perlu tahu ya. Tujuan atau objektif dan peserta kajian, mengapa nak jalankan kajian ini? Apa objektifnya? Untuk apa? Untuk siapa? Kalau ada objektif, objektif ini untuk siapa? Untuk pelajar tingkatan 5, untuk pelajar tahun 5, kalau ni SKA kan? Okey, untuk pelajar tahun 5, untuk pelajar tahun 1, untuk pelajar tahun 2 dan juga untuk tambah baik guru. Untuk tambah baik amalan PDP guru. Ya, itu adalah objektif juga. Ya. Okey, apa fokus? Tindakan atau intervensi, kalau kita sudah ada peserta kajian, kita sudah ada objektif, apa fokus kita? Apa tindakan ataupun intervensi yang akan kita ambil? Apa alat yang kita gunakan? Kalau ada, apa aktiviti yang digunakan? Sama ada kita menggunakan latihan, lembaran kerja dan sebagainya, tugasan kepada murid kita, cara guna alat atau aktiviti yang kita nak gunakan, perkembangan semasa guna. Kalau kita menggunakan, kadang-kadang cikgu ni dia suka buat inovasi kan, dalam KT, dia buat KT, dalam itulah terhasilnya inovasi-inovasi yang baru. Kemudian tempoh masa guna alat, kena ada bukti bertulis ataupun bergambar ya. Okey, jadual pelaksanaan kajian. Di sini sudah saya sertakan sekali cikgu, nanti dalam Padlet cikgu-cikgu. Jadual pelaksanaan kajian, ini catatan kajian tindakan saya.
saya dah buat untuk cikgu. Cikgu tinggal klik aja, tick lah mana-mana cikgu nak. Kalau kita mula bulan Julai, sekarang mula Julai, mungkin ada cikgu yang sudah bermula lama, tukarlah Julai ini kepada Mei dan sebagainya. Ini adalah contoh catatan kajian tindakan. Kenal pasti masalah. Rancang tindakan cikgu. Melaksana tindakan, pemerhatian, latihan atau tugasan. Refleksi tindakan cikgu. Menulis laporan, membentang laporan, menghantar laporan kepada urus setia ataupun JPN. Okey, harapan JPN anda dapat menyiapkan laporan kajian seperti yang dirancangkan. Semoga berjumpa lagi. Belum habis lagi cikgu. Ini baru slide pertama saya. Okey cikgu, setakat ini boleh jelas eh? Ada yang tidak mendengar suara saya sebelum saya teruskan? Okey. Seterusnya kita lihat kepada catatan kajian tadi. Saya ada masukkan dalam Padlet saya. Ini cikgu, saya tunjukkan sekali lalu saja nama, tajuk kajian, nama sekolah. Cikgu tinggal type je cikgu, tinggal tick. Ya, sudah ada. Okey, saya tunjuk dulu. Ini ada dalam Padlet saya. Cikgu buka Padlet saya. Ini ya. Okey, semua bahan yang akan kita cakap-cakap hari ni selama satu jam ada dalam ni. Ya, cikgu ambil lah. Kongsilah bersama rakan-rakan yang memerlukan. Saya tak kisah. Bahan saya merata-rata orang share, saya tak kisah. Ambil lah bahan-bahan ini ya. Okey cikgu, kemudian saya nak tunjukkan satu perkara yang sangat penting bila buat kajian tindakan sebelum kita tahu tentang apakah model. Okey. Okey cikgu. Ini adalah okey, apa itu kajian tindakan? Apakah definisi penyelidikan tindakan? Cikgu tengok ya. Ini menurut Chemist dan McTaggart, ada banyak cikgu. Saya suka untuk ingatkan cikgu-cikgu di sini, bila cikgu buat kajian tindakan, sebenarnya kajian tindakan ni sangat senang. Sesimpel cikgu jumpa masalah dalam kelas, cikgu jumpa isu dalam kelas. Macam saya beritahu tadilah, isu pelajar tak pandai nak pegang pen, itu pun kajian tindakan. Bila cikgu bertindak ke atas ketidakpandaian pelajar tersebut. Maksud saya, pelajar tak boleh nak pegang pen kan? Dia tak boleh nak pegang pen. Maknanya cikgu bertindak ke atas masalah tersebut. Itu sudah digelar, sudah dinamakan kajian tindakan. Cumanya, masalah cikgu-cikgu bila menyertai seminar, menyertai pertanian inovasi dan sebagainya. Saya beberapa kali jugalah menjadi hakim dalam pertandingan inovasi, kadang-kadang peringkat ialah kebangsaan, sedih juga kita. Sebab apa? Ada cikgu-cikgu yang tidak faham apa itu kajian tindakan, apa itu penyelidikan tindakan, apa itu penyelidikan konvensional. Lain cikgu, beza, sangat berbeza. Penyelidikan tindakan mesti ada ini, model. Model kajian tindakan. Kalau penyelidikan pendidikan biasa, tidak ada penyelidikan pendidikan ataupun penyelidikan konvensional, tidak adalah apa model kajian tindakan, tak adalah nama Chemist McTaggart ini, model KT Chemist McTaggart yang gelung-gelung ni. Plan, act, observe, reflect, merancang, bertindak, perhati, mereflect, tidak ada. Ya, revise, tidak ada. Ya, kalau buat kajian tindakan mesti ada. Kenapa? Kajian tindakan kalau kita tengok definisi merupakan menurut Chemist and McTaggart, satu bentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ini menurut Chemist McTaggart. Okey, ada banyak scholars-scholars ataupun sarjana yang bercakap tentang KT ni. Banyak eh. Kalau McNiff, McNiff cakap begini, kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri.
menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia mengubah. Cikgu, kita nampak usaha guru-guru ini untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Bagus ya, bila pergi ke sekolah banyak inovasi yang dilaksanakan. Daripada inovasi itu, sebelum terhasilnya inovasi itu, sebenarnya cikgu-cikgu, terhasilnya kajian tindakan cikgu-cikgu. Kalau tidak percaya, daripada kajian tindakan, terhasillah satu bahan inovasi ataupun satu strategi yang dinamakan inovasi. Sebenarnya kajian tindakan dan inovasi ni adik-beradik cikgu. Cikgu kalau suka buat apa kajian tindakan, banyaklah inovasi yang cikgu laksanakan ya. Untuk menambah baik amalan PDPC cikgu. Okey, kalau kita tengok gelung di bawah ini, magnif, observe, perhati, reflect, plan, act, tindak, evaluate, perhati, nilai, modify, tambah baik dan move in new direction, pergi kepada gelung seterusnya. Ini yang gelung-gelung. Lalu kalau kita, kalau saya ingat lagi macam kadang-kadang kita akan tanya peserta kita, pesertalah. Kalau dalam pertandingan kita tanya peserta, okey, saya nak tanya awak guna model apa? Model Lewin ke, Magnif ke? Tengah-tengah-tengah. Tapi tajuk seminar itu kajian tindakan. Maknanya cikgu-cikgu belum faham apa itu kajian tindakan. Inilah dia kajian tindakan cikgu. Perlu ada nama-nama ini. Perlu ada mereka-mereka ini ya. Okey cikgu. Okey. Ini ada lagi e-book, ada cikgu baca nanti dalam slide saya ada. Saya bagi contoh dulu model. Okey, ini contoh model Chemist McTaggart. Tadi kita tengok definisi kan? Ini contoh modelnya. Kita tengok berdasarkan gelung ini. Apa gelung ini? Saya pun tak faham. Cikgu kata apa benda saya tak faham ni cikgu. Saya tak faham ni Ustazah. Okey. Di sini adalah kalau McTaggart, dia bermula dengan mereflect, ya, merancang, bertindak, memerhati. Ada empat ini dan kembali kepada mereflect semula. Bila dia revise, bila kita revise plan kita, kita reflect daripada PDPC kita, kita rancang, kita nampak PDPC kita tidak berjaya, kita pun buat muhasabah diri, muhasabah diri sebenarnya sesuai. Kemudian kita pun rancang sesuatu dan rancangan setelah kita ada perancangan, kita bertindak, kita perhati adakah tindakan, langkah yang kita buat semasa tindakan kita itu tercapai atau tidak objektif kita. Kemudian kita reflect semula, kita reflect ya, dan kita revise. Kalau tak berjaya, pergi ke gelung yang kedua. Okey, kemudian kita lihat ini model Lewin, Kurt Lewin. Lewin ni adalah orang yang pertama mengasaskan action research ya. Bermula dengan merancang, tidak mula dengan merefleks tapi merancang. Rancang, tindak, perhati, reflect. Ini empat peringkat utama Lewin. Okay, ini contohlah contoh model. Kalau cikgu rasa nak ambil, saya nak ambil Lewin lah. Saya nak ambil Magnif lah. Saya nak ambil Chemist McTaggart, terpulang pada cikgu. Tapi kena ada cikgu merujuk kepada model-model mana bila buat kajian tindakan. Ya, ini model Lewin dan Led Leo. Mengenal pasti aspek, rancang, tindak, implementasi, melihat kesan, mereflect. Ini semua dalam slide saya. Okey, saya nak tunjukkan pada cikgu ini. Bagaimana cikgu mengenal pasti apa masalah ataupun isu yang ada dalam kelas? Kenapa saya kata bermula dengan refleks? Cikgu tengok di sini. Cikgu melihat kepada tugasan pelajar kan? Ni tugasan pelajar. Ini cikgu-cikgu sejarah ni, ya. Pelajar dapat 5 daripada 7. Okey, cikgu pun tulis kat bawah tu buat pembetulan. Bila pelajar buat pembetulan tak betul atau tidak, cikgu pun menulis refleksi. Okey, murid agak suka untuk memahami rentetan peristiwa perjuangan untuk kemerdekaan dengan baca buku teks dan mendengar penerangan saja. Itu masalah lah ya, refleksi daripada guru. Maknanya timbulnya isu di sini ya. Murid suka nak faham hanya dengan baca buku. Maknanya yalah, kalau baca buku dan dengar penerangan, boring kan? Baca sejarah. Tidur-tidur kita. Ngantuk aja cikgu tu mengajar. Kita jangan marah pelajar. Kalau pelajar mengantuk, kita marah pelajar. Kenapa awak mengantuk? Nak buat macam mana cikgu? Cikgu boring. Betul juga. Bosanlah cikgu. Boring. Kita kalau pelajar sebut, cikgu saya ngantuk. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya pelajar, saya nampak ngantuk seorang dalam kelas, saya akan tanya,
Masa ada IPG dulu saya tanya, kenapa ngantuk? Ustazah cakap tak sedap eh? Dia kata, kenapa ngantuk? Tak faham eh? Senyum-senyum. Okey, saya dapat gambaran, dapat tindak balas daripada mereka, maknanya mereka tidak faham. Maknanya mulalah kita menukar strategi PDP. Ha, itu pun kajian tindakan. Apa yang kita tukar tu? Strategi PDP kita, okey, kita nampak ngantuk, kita buat aktiviti. Contohnya, aktiviti yang tak pernah kita buat sebelum ini, itu pun kajian tindakan. Ha, sesimpel, semudah itu tuan-tuan dan puan-puan eh. Okey, seperti murid bercakap, ha, ini memang masalah lah. Murid bercakap, cikgu pukul. Betul ke? Betul ke tindakan kita cikgu-cikgu? Ha, murid bercakap dan kurang beri tumpuan. Pelajar tak beri tumpuan cikgu sebab mereka mengantuk. Sebab mereka tak faham apa yang cikgu ajar. Itu sebenarnya. Kalau cikgu, kita sebagai guru, kita dapat capture pelajar kita. Kita dapat tarik minat pelajar kita sampai pelajar kita melihat kita tengah-tengah, tercengang. Oh, itu memang kalau SPI nak bagi apa anugerah, bagilah. Terimalah anugerah cikgu. Tak cukup dengan APC sahaja cikgu. Itu sebenarnya bagi saya lah. Itu adalah anugerah yang terbaik selama menjadi guru. Bila kita bercakap, orang tengok kita. Kita seronok aje. Kadang-kadang itu sebenarnya adalah kita kata successful story seorang guru lah. Ya? Yeah? Okay. Okay, saya akan menggunakan BBB yang sesuai untuk membantu saya, BBB bahan bantu belajar. Sesuai, ada BBM, ABM macam-macam lah istilah, memberi penerangan mengenai topik murid yang masih belum mencapai objektif PDP perlu dibantu agar tidak ketinggalan. Okey, berdasarkan yang empat inilah ya, refleksi itu dibuat. Okey, setelah ada refleksi kita tengok apa yang kalau apa ikut Lewin apa yang kita nak buat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ikut McNiff, tulis model McNiff kat sini. Kalau McNiff dia mula dengan apa? Merancang tindakan ke dulu? Bukan kan? Mengenal pasti masalah. Mungkin begitulah. Ya? Kena sesuai. Jangan kita tulis dalam kajian kita model Lewin. Tapi di sini mereflect dulu. Ha, itu maknanya kita dah tengok chemist make target. Tak sama. Ha, mungkin ada yang siapa yang ada join seminar tahun lepas, mungkin saya selalu tanya, oh cikgu ni tulis model Lewin tapi mula dengan bukan macam model Lewin. Cikgu tu pun tercengang. Oh tak, saya tengok chemist make target tapi cikgu tulis model Lewin. Kalau kita menggunakan model Lewin, chemist make target ataupun model McNiff ataupun apa Paget ke, cikgu tuliskan terus. Rangka kajian cikgu itu ataupun rangka kajian tindakan cikgu itu mengikut model yang cikgu pilih itu. Ya, mengikut model yang cikgu pilih. Okey, rancang tindakan. Kalau dalam proses perancangan, apa teknik yang boleh bantu isu atau fokus kajian? Yang kedua, rancang langkah penggunaan teknik yang dicipta. Kemudian rancang cara kumpul data untuk lihat kesan atau teknik. Contohnya analisis dokumen. Ini contohlah eh. Okey, setelah kita rancang, kita bertindak. Cikgu tengok. Tadi rancang. Rancang senang cikgu. Semua boleh cakap. Rancang. Saya bila yalah handle, saya beberapa kali jugalah handle apa bengkel kajian tindakan ni secara 2-3 hari. Memang rancang senang orang nak buat. Bertindak tu. Bila kita tanya ada gambar tak? Saya lupa ambil gambar lah cikgu. Padahal cikgu ada smartphone. Cikgu boleh gunakan smartphone itu untuk cikgu mengambil gambar. Ambillah gambar. Ada 1-2 gambar pun dah cukup. 1-2 cukup eh. Cukup saya kata. Macam ni lah tengok. Melaksanakan tindakan dirancang di sini cikgu tengok. Ini adalah inovasi yang dihasilkan bahan ni. Kemudian ini adalah inovasi yang dihasilkan. Hasil daripada tengok PDPC yang lembik, PDPC yang kurang kurang menambat hati pelajar kita. Ya. Macam ni buat dalam bilik guru rasanya ni. Dia cuba dalam bilik guru ni. Pun pelajar tak tengok guru kat belakang, dia tengok mainan tu, dia tengok apa bahan alat yang digunakan tu. Alat itu mungkin warna-warni, seronok, cantik dan sebagainya. Itu sebenarnya yang merangsang pelajar lah ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok merhati, tadi kita dah bertindak, berhati. Kumpul data, nak kumpul data, kita boleh ambil video. Kita boleh bantuan rakan, kita boleh ambil video kita, hasil kerja murid kita boleh ambil. Temu bual dengan murid, cikgu ni malas nak temu bual sebab apa? Saya malas nak buat transkrip. Tak payahlah temu bual cikgu. Saya kalau orang tanya saya, perlu temu bual tak? Ustazah kalau nak buat kajian, tindakan.
tak nak temu bual pun tak apa, tak payah, tak perlu letak dalam data. Tapi kalau nak buat, buatlah. Sekadar gambar pun cukup, gambar hasil kerja murid cukup. Itu je, itu je. Gambar hasil kerja murid untuk permulaan. Kalau cikgu dah biasa-biasa buat, nanti cikgu nak tambah baik kan? Masuk temu bual, masuk transkrip, barulah lebih lebih apa, lebih berkembang. Untuk permulaan, ambil hasil kerja pelajar dan juga gambar sudah memadai ya. Rakaman suara untuk yang macam contoh hafazan dan sebagainya lah kalau nak ya. Okey. Kemudian maafkan saya. Okey, reflect. Yang terakhir, mereflect, menjawab persoalan kajian. Kita reflect, terjawab tak persoalan kajian kita? Apa yang perlu ditambah baik kalau tak kalau perlu ditambah baik untuk kitaran yang seterusnya. Okey, ini cikgu boleh baca sendiri dalam ni. Cuma saya nak tekankan ini, approach to action research ada tiga. Yang kedua, pertama adalah secara individu. Ya, individu cikgu fokus kepada classroom dia je. Ada cikgu dia suka buat sendiri-sendiri. Dia jenis solo, suka hati dia lah. GB, jangan paksa cikgu. Cikgu nak buat individu, biarkan. Ada cikgu dia suka buat seorang, tungkup terlentang ni seorang ajak, biar, biar, tak apa. Tapi ada cikgu dia buat, suka buat kolaboratif. Nah, ini yang kedua. Co-teachers, team of teachers, teachers and district boleh buat dengan PPD dan sebagainya, educational agency. Opsi nak buat bersama dengan cikgu tu. Contohnya ada dua orang dua orang pengkaji kan. Ataupun nak buat dengan SPI untuk bahasa Arab ke apa ke ya, PI, pendidikan Islam ke, pulanglah eh. School wide untuk peringkat sekolah adalah bersifat reform initiative. Ini every faculty member of the school is involved in studying a specific issue identified from school data. Contohnya kita lihat di sekolah itu keputusan sains pelajar menurun dengan mendadak. Okey, kita nak buat kajian tindakan terhadap bagaimana nak menambah baik amalan PDPC guru itu dalam pengajaran sains di sekolah tersebut. Jadi ini secara peringkat sekolah lah. Mungkin guru-guru lain pun boleh membantu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan kajian tindakan boleh baca di sini. Tapi saya nak tekankan satu perkara adalah untuk memahami, untuk mempelbagaikan kaedah PDP ini, ni apa kita kata objektif utama kita lah. Mempelbagaikan kaedah PDP, memperbaiki amalan sendiri. Kalau kita tidak tambah baik, siapa nak tambah baik amalan PDPC kita, cikgu? Okay, ini adalah contoh proses kajian tindakan. Sebab itu saya kata tadi, kalau cikgu buat kajian tindakan, mesti ada ini. Mereflect, merancang, bertindak, memerhati. Kalau tak puas hati, buat lagi satu gelung. Tinjauan awal, tengok. Terus kepada gelung seterusnya. Reflect, merancang, tindak, perhati. Ini yang selalu saya katakan. Saya tak nampak gelung, cikgu. Gelung apa? Bila apa? Bila buat pertandingan, seminar sebagainya, kita tanya. Saya tak jumpa pun gelung-gelung cikgu ni. Gelung apa eh? Dia kata dia buat kajian tindakan tapi dia tidak mengetahui apa itu gelung-gelung. Inilah gelungnya. Inilah gelung kita. Inilah gelung kita dalam PDP kita, dalam kelas kita. Kita buat refleksi dalam buku log kita. Kemudian kita daripada refleksi itu, kita rancang apa tindakan, intervensi kita nak buat. Kemudian kita bertindak. Kita bertindak, okay, bila kita dah ada intervensi, rancangan kita, kita bertindak, kita buat. Bila kita buat, kita perhati, tengok. Okey, berjaya ke tidak? Berjaya ke tidak? Kita link dengan objektif kita. Oh, tercapai. Oh, tidak tercapai. Tidak tercapai, buat lagi gelung yang seterusnya. Itulah kajian tindakan. Sesimpel. Sesimpel itu. Ya, ini cikgu boleh baca sendiri. Saya tak nak baca. Okey. Untuk slide yang seterusnya. Okey, setakat ni faham cikgu? Tak ada orang bersuara, saya macam cakap seorang-seorang ya. Okey cikgu, di sini saya ada sediakan kepada cikgu-cikgu. Ini kalau cikgu memang kelas dengan saya. Ini kalau cikgu memang ada bengkel bersama saya 2-3 hari, saya suruh cikgu isi ni. Ini yang paling orang takut nak isi. Kenapa saya pun tak tahu. Tapi bila saya kata isi je apa-apa, penuh dia isi sampai 2-3 muka surat. Tak tahu apa benda dia isi. Sebenarnya banyaklah cikgu-cikgu
banyak sebenarnya kita katakan idea cikgu-cikgu eh. Okey, ini saya sudah sediakan kerangka cikgu. Senang aja cikgu tu nama, sekolah cikgu, tajuk kajian cikgu nak buat. Biasa tajuk kita buat akhir ni, tajuk ni. Biarkan dulu. Ya. Yeah? Refleksi PDP, letak dulu boh cikgu. Cikgu letak, saya cadangkan nak bermula kajian tindakan bermula macam ni cikgu. Cikgu photostat ni banyak-banyak ni. Photostat ni, refleksi kerangka ni photostat banyak-banyak sampai 10 sampai 20. Setiap hari bila cikgu ada refleksi, tulis refleksi. Bubuh refleksi dalam ni. Ha ni saya tulis ni. Tulis. Ya? Bubuh dalam ni, refleksi PDPC cikgu. Untuk satu subjek. Satu subjek satu. Apa isu dia? Masukkan isu. Apa fokus kajian cikgu? Fokus kajian lah. Daripada refleksi, kita timbul isu. Ya, pelajar tak boleh menyambung huruf. Ha, timbul isu. Isunya kenapa? Sebab cikgu hanya mengajar di papan tulis je. Tak ada amali pun. Ha, itu mungkin isu kan? Ha, eh? Kemudian apa tujuan kajian, apa objektif kajian, siapa pesertanya, apa tindakan, intervensi yang cikgu nak buat, berapa tempoh. Cukup ini dulu cikgu. Ini sebenarnya boleh melakarkan satu bentuk kajian tindakan yang bagus. Ya. Ha, sebab kita dah buatlah ya, dengan pelajar, dengan guru-guru sekolah tadika. Saya ada satu bengkel dulu dengan cikgu-cikgu sekolah tadika. Adalah bagian Kuching ada juga, di Kuching ni ada. Di Kuching, Kuching Samarahan ada. Bersama Kementerian Wanita, memang kita buat. Jangan kata tidak berjaya cikgu, memang berjaya. Pesertanya ada dalam 110 orang. Kalau tak silap, 102 orang macam tu lah, 2 ke 10 orang yang menghantar report. Ha, kita nak kata berjaya program ni, orang hantar report. Berjaya tak dia hantar report? Yang menghantar report kepada kami dalam 76 orang. Berjayalah kan? Ha, berjaya. Ha, kita bermula daripada sinilah. Saya cadangkan cikgu tulis di sini dulu. Ya? Nanti rujuk kepada nota-nota itu. Mungkin SPI nanti akan share pada cikgu-cikgu jugalah bila tarikh-tarikh yang mereka minta. Ya? Okey cikgu, apa yang penting juga adalah refleksi. Penulisan refleksi. Sebelum melihat kepada objektif, kita tengok refleksi dulu. Macam mana cikgu nak tulis refleksi? Okey cikgu, kenapa kita nak buat refleksi? Kita nak melihat kepada anak didik kita cikgu. Pastinya kita memikirkan anak didik kita yang ada di sekolah cikgu tu. Tercengang-cengang, kadang-kadang tidur-tidur depan cikgu. Berikut-ikut, berlari-lari, ialah nak diatur kita. Ha, itulah yang kita nak didik anak didik kita. Ada yang duduk di tepi tingkap, kita tengok ni. Peningkat pakai cermata, yang kalau yang duduk sebelah cikgu tu memang ada tumpu perhatian dekat cikgu sebelah tu. Kan? Ha. Kalau yang tak duduk sebelah cikgu, ada juga yang cikgu depan dia duduk bawah, tak peduli kan? Ha. Cikgu teringatlah. Ha. Cikgu ingatlah karakter ini. Print gambar ni cikgu tulis nama siapa-siapa ni dalam kelas cikgu. Ha. Ni yang ZZ ni yang tidur. Ada yang tidur juga. Ha. Ini yang baca buku dua orang. Ini yang cikgu peduli dengan orang. Ada dunia nyampun. Tengok ni. Ha. Okay. Yang ini dia main, cikgu depan ke cikgu kat belakang dia main aja. Yang ini buat kerja, melukis. Ini mungkin yang suka melukis. Yang ini suka menggunakan alat-alat untuk bermain ataupun belajar menggunakan alat. Pelajar kita ni cikgu, kinestetiknya pelbagai. Ya, kebolehan mereka pelbagai. Kita tak boleh nak sangkalah eh. Okay, cikgu refleksi. Macam mana cikgu nak buat refleksi? Cikgu jawab soalan saya ni. Apa peristiwa yang berlaku dalam kelas anda pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat? Pilih satu hari. Jangan tamak. Hari Senin saya mahu jual, Selasa saya mahu jual, Rabu saya mahu jual. Ha, kalau nak buat print tadi, kerangka yang saya sediakan tadi, hari Senin apa cikgu buat? Selasa apa cikgu buat? Rabu apa cikgu buat? Kalau yang ada hari Senin sampai dua subjek, printlah dua. Ya? Ceritakan peristiwa tersebut yang berlaku. Adakah perkara tersebut merisaukan anda? Kalau tidak merisaukan anda, tak perlu buat. Sebab apa? Itu bukanlah kajian tindakan. Ya? Contoh macam itulah. Eh? Sesimpel macam inilah. Eh? Mengapa? Mengapa cikgu risau? Soalan kelima, adakah anda ingin mengatasi masalah tersebut? Cikgu nak atasi masalah tak? Tak nak. Malas. Pergi kepada refleksi yang lain. Mungkin refleksi yang lain cikgu nak atasi masalah tersebut. Ini caralah pendekatan untuk cikgu buat kajian tindakan supaya cikgu rasa lebih mudahlah. Eh?
terspoon feed biasanya. Soalan-soalan memang spoon feed cikgu lah eh. Okey, apakah yang anda akan rancang untuk atasi masalah tersebut? Ha, bila cikgu dah sampai soalan nombor 6, maknanya cikgu dah pergi ke step seterusnya. Iaitu step untuk melaksanakan kajian tindakan. Cikgu nak bertindak lah tu. Ha, sebab apakah yang anda rancang untuk mengatasi masalah tersebut? Cikgu pun jawab. Saya rasa saya nak buat begini, saya rasa nak buat begini. Itulah kajian. Kajian tindakan cikgu. Okey, cikgu boleh gunakan think sheet untuk mendapatkan feedback pelajar, my goal plan mungkin untuk pelajar, untuk mengetahui apakah yang ada dalam minda pelajar cikgu semasa cikgu nak buat reflection ya. Okey, boleh ikut saya sampai setakat ini, boleh lagi? Boleh eh? Okey. Okey, seterusnya okay, ini adalah satu perkara yang sangat penting dan selalu terdapat kesilapan dalam bahagian ini. Objektif, soalan kajian dan peserta kajian dalam membina objektif. Ya, kadang-kadang cikgu-cikgu objektifnya mengenal pasti itu bukan kajian tindakan cikgu. To identify. Besar sangat tu. Itu kajian konvensional. Ya. Yeah? Kita buat kajian tindakan ni nak membantu. Nanti saya akan tunjukkan. Cikgu tengok. Okay. Tujuan kajian, contohnya tujuan kajian adalah untuk membantu kanak-kanak menguasai. Ini tujuan kajian ya. Yeah? Untuk menguasai sebutan huruf yang tepat di samping meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran guru dalam mengajar sebutan huruf yang tepat dalam kalangan kanak-kanak prasekolah ya. Ini adalah tujuan kajian ya, nak bantu kanak-kanak menguasai sebutan huruf. Okey. Okay, cikgu, objektif kajian tindakan, cikgu perlu menulis secara spesifik. Contoh ya, membantu murid prasekolah menulis huruf B dan D dengan betul menggunakan teknik apa? Membantu murid sekolah rendah, membantu murid tahun 3, sini cikgu tengok eh. Improve year 3 pupils' ability in reading words with silent letters through the use of a multi-sensory approach. Perkara yang nak diperbaiki, kemahiran membaca. Ya, ada murid yang dibantu. Okey, itu adalah contohlah. Okey, untuk pastikan objektif cikgu boleh ukur dan boleh dinilai. Ya, contohnya perbaiki, improve adalah kata kerja yang sesuai untuk digunakan dalam kajian tindakan. Ya, to improve. Okey, objektif cikgu boleh baca nanti dalam slide saya. Saya nak ni, nak tekankan ini, pastikan intervensi yang dirancang dapat menjawab fokus kajian yang dibuat. Ini yang paling penting cikgu. Okey, ini perkara penting untuk cikgu buat objektif, untuk membuat objektif kajian dengan mudah ya. Biasa saya selalu ditanya oleh pelajar, macam mana nak buat objektif kajian dengan mudah? Cikgu-cikgu selalu tanya tau, guru-guru selalu tanya nak buat objektif kajian dengan mudah macam mana eh. Doktor, macam ni, ini cikgu tengok. Pastikan ada pencapaian, pastikan ada fokus, pastikan ada tindakan. Pencapaiannya misalnya, contoh tadi cikgu masukkan kata kerja membantu murid menguasai. Menguasai ini adalah pencapaian, menguasai kemahiran penambahan, menguasai kemahiran membaca, menguasai kemahiran menulis. Itu adalah pencapaian tindakan. Fokusnya apa? Konsep asas penambahan. Membantu menguasai kemahiran penambahan dalam konsep asas penambahan murid pemulihan tahun 3. Kita ada untuk murid pemulihan tahun 3. Mungkin sebab itu kadang-kadang ada orang tanya saya, kajian yang dah dilaksanakan boleh dilaksanakan lagi tak? Boleh, asalkan mungkin peserta kajian itu berbeza kan. Peserta kajian itu berbeza dan juga mungkin di situ ada tema-tema yang berbeza ya. Kadang-kadang kemahiran membaca dalam bahasa Arab, tapi cikgu B nak buat kemahiran membaca dalam bahasa Melayu. Tapi macam mana cara nak buat report dan sebagainya adalah lebih kurang sama ya.
cikgu, senang saja. Okey, tindakannya apa? Dengan menggunakan tika ajaib, tika mengkuang, apa macam-macam lah tadi, politon, macam-macam lah. Ya, inovasi-inovasi yang terhasil ya. Ha. Kalau tengok kepada apa seminar tahun lepas, seminar SMKA dan SABK tahun lepas, macam-macam. Ha, seronok kita tengok. Tapi sayang, bila cikgu-cikgu bentang, cikgu-cikgu di situ tidak ada apa kita katakan model kajian tindakan. Itu menyebabkan banyak yang tanya saya, kenapa? Ha, kalau yang dalam bilik saya tu memang saya cakap teruslah. Eh, kenapa tidak ada model? Maknanya cikgu ni sebenarnya buat kajian, bukan kajian tindakan cikgu. Cik dah model kajian tindakan kita tu. Ya, baru cikgu faham eh. Okey. Okey, seterusnya ini adalah okey, ini adalah kita katakan hasil daripada yang belakang tadi tu, ya. Tiga perkara, tiga komponen tadi tu. Kita namakan begini, kita nyatakan begini, penyataan objektifnya menghuraikan cara murid menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula menggunakan tika ajaib. Ini untuk peserta kajian. Peserta kajian itu adalah murid kita lah. Ya, kita tidak namakan responden, kita tidak namakan sampel cikgu eh. Jangan namakan responden dan sampel. Ya, itu untuk konvensional. Kita buat kajian tindakan, peserta kita adalah murid ataupun bukan nama sebenar lah ya. Yang kedua adalah pastikan cikgu, satu kajian tindakan yang baik, yang bagus adalah ada objektif untuk murid, pelajar dan ada objektif untuk pengamal. Pengamal ni kita lah ya. Objektif untuk kita memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru. Ha, dalam meningkatkan ambil balik penguasaan murid menambah tadi dan mengumpul semula menggunakan tika ajaib. Tukar ayat aja cikgu, tukar kata kerja saja. Yang di hujung semua sama tapi depan. Kalau murid, menghuraikan cara murid menguasai. Kalau untuk guru, perihalkan amalan penambahbaikan guru. Cukuplah. Tak payahlah banyak sangat, sampai 4-5 objektif. Dua cukup untuk satu kajian tindakan. Senang kan? Okey. Cikgu tengok di sini. Objektif untuk murid, membantu murid menguasai sebutan. R. Kuasai sebutan. Boleh ukur kan? Kita boleh ukur. Ya? Ha, tengok, membantu murid menulis huruf kecil, huruf besar. Kita boleh ukur. Okey, ini boleh baca sendiri cikgu yang boleh diukur. Objektif untuk guru, membantu guru meningkatkan amalan, sorry, typing ni, meningkatkan amalan PDP menguasai sebutan R dengan betul. Membantu guru, kalau tadi kita bantu, tengok yang sebelumnya, kita bantu murid. Kan? Kalau tadi kita bantu murid. Ini kita bantu guru. Ha, ini to improve murid ya. Bantu murid. To improve 5 of my pupils. Ini meningkatkan kemahiran mengecam huruf besar dengan menggunakan kad-kad-kad. Meningkatkan kemahiran murid. Ha, saya tertinggal ni. Letak murid ni. Meningkatkan kemahiran murid mengecam huruf besar dengan menggunakan bla 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 bla. So untuk murid kan. Okay cikgu. Ini ada contohnya. Untuk guru. Oh saya terkebelakang. Sorry ya. Cikgu boleh baca objektifnya di sini. Dalam slide saya. Okey, soalan kajian senang saja cikgu, datang daripada objektif. Biasa kita akan cadangkan, masukkanlah bagaimana murid menguasai. Kalau tadi kita letakkan kata kerja membantu murid bla 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 kan. Kalau soalan kajian bagaimana murid menguasai, bagaimana guru. Ini untuk objektif untuk murid. Yang sini objektif untuk guru ya. Okey, soalan kajian bagaimana murid menguasai, ini contohlah ya. Okey, how does using semantic improve my practice in teaching reading comprehension to low performing year 5 pupils. Ini adalah contoh soalan kajian. Cikgu boleh bacalah ya. Tengok ini link antara objektif dan soalan, saya dah buatkan siap-siap, cikgu baca nanti. Objektif, penggunaan kaedah ni ADK membantu murid menjelaskan fakta sejarah, bla 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 bla. Kalau soalan kajiannya, sejauh mana penggunaan kaedah, bla 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 bla. Ataupun bagaimana pun boleh, sejauh mana lah ya, sejauh mana. Okey, peserta kajian. Ini adalah satu elemen penting juga dalam kajian tindakan. Siapa peserta kita? Macam mana kita pilih? Ya, pemilihan peserta berdasarkan dapatan atau data awal tadi. Kita ada buat pemerhatian sebelum kelas, ingat tak tadi? Contoh lepas PDP, ini adalah hasil kerja murid.
Kemudian tengok ni murid do, re, mi. Contoh kesilapan dilakukan oleh do, iaitu tidak mewarna huruf P. Dia tak warna huruf P. Soalan ni adalah warnakan huruf besar. Dia tak warna huruf P, do. Ya, do tak warna huruf P. Re, kita tengok re. Apa pula buat re? Re buat. Oh, re mewarna huruf kecil. Kita minta huruf besar tapi dia warna huruf kecil. Okay, kesilapan mi adalah dia mewarnakan semua huruf kecil. Saya rasa kecil besar dia warna ni. Kecil besar dia warna kan. Okay, maknanya murid belum dapat, kita dapat hasilkan satu kesimpulan adalah murid belum dapat mengecam huruf besar dengan baik. Okay, kita pilih peserta ini. Ataupun tengok genggam 4 jari. Cara pegangan pensel pelajar ini tak betul tapi hasil tulis adalah cantik. Mungkin disebabkan oleh kedudukan kertas cengitkan. Ha, pegang tak betul tapi tulis cantik. Macam mana tu? Adakah kita perlu perbetulkan? Tak apalah asal tulisan dia cantik cikgu. Ha, ada juga kita kadang-kadang berpendapat sebegitu tapi kita betulkanlah. Sebab apa? Bila kita perbetulkan, kita tambah baik, cari cara macam mana nak membantu pelajar ini, itulah kajian tindakan kita. Okay, cara memegang pensel murid ini betul tapi cekaman pensel oleh murid ini adalah kuat dan jarak kurang. Ha, tengok cara memegang pensel. Ini biasa cikgu-cikgu prasekolah lah ya. Contoh okay. Saya nak ingatkan cikgu-cikgu, bilangan peserta kajian adalah harus sesuai dengan isu. Paling sikit seorang. Ya, paling ramai satu kelas pun boleh. Tidak ada masalah. Ada yang tanya saya, boleh tak satu kelas? Tak boleh. Ada scholars kata tak boleh. Kalau cikgu baca penulisan Magnif, penulisan Jean Piaget, banyak penulis-penulis antarabangsa, mereka menyebut tidak, kajian tindakan ni tak kira berapa ramai. Satu kelas pun boleh. Mungkin kalau satu kelas itu ada bermasalah dengan satu subjek. Ya, mungkin kita jumpa yang kes-kes special begitu kan. Okey, kemudian perkataan yang sesuai untuk mewakilkan kumpulan sasaran adalah peserta kajian dan murid. Ingat cikgu, jangan gunakan sampel, jangan gunakan responden. Sampel dan responden bukan kajian tindakan. Ya, kajian tindakan kita buat, kita tulis di situ peserta kajian. Maksudnya murid ataupun pelajar. Tapi ingat, jangan tulis nama sebenar. Kalau ada gambar mereka, tutuplah mata. Okey, contoh peserta kajian. Saya bukan guru, saya seorang guru prasekolah di Tabika Alang-Alang, bukan nama sebenar. Saya sudah mengajar di prasekolah selama 20 tahun. Nah, cikgu nak cerita mengajar 20 tahun boleh, tapi dalam bidang prasekolah lah Namun, dia cerita tu cikgu, bukan sengaja-sengaja dia nak cerita. Dia cerita, nak cerita walaupun saya 20 tahun dah mengajar, tapi saya masih berdepan dengan masalah kanak-kanak tidak dapat membezakan huruf B dan D dengan betul. Maka ini adalah isu PDP guru ini. Peserta kajian saya ialah dua orang kanak-kanak lelaki yang menghadapi masalah membezakan huruf B dan D dengan betul selepas saya buat refleksi. Ali, okay, cikgu ingat cara tulis macam ni. Ali bukan nama sebenar, adalah seorang periam. Dia boleh membaca buku, membaca dua suku kata dengan tepat berbanding dengan Bobo, bukan nama sebenar, yang tidak dapat membaca suku kata. Okey, ini contoh juga. Cikgu boleh tengok dalam slide saya. Semoga ianya membantu cikgu. Okey, cikgu, kita teruskan lagi. Sedikit saja lagi. Ini slide saya yang terakhir. Okey, sebelum penulisan laporan, sebelum terakhir saya nak tunjukkan satu tinjauan literatur. Ini cikgu boleh buka nanti. Saya tidak bercadang untuk membuka apa, menerangkan slide cikgu baca sendiri. Saya cuma nak terangkan, memang tidak ada ruangan untuk tinjauan literatur dalam kajian tindakan. Tidak ada cikgu. Tapi kita perlu membuat tinjauan literatur ataupun sorotan literatur ataupun bahasa-bahasa kita, muka buku bah, muka buku lamak-lamak teman saya. Ialah sebenarnya buka buku penulisan-penulisan yang lepas, tengok artikel-artikel yang lepas, penulisan-penulisan yang terdahulu ya, yang berkait dengan kajian kita. Kenapa? Di mana kita nak letak cikgu? Diletakkan dalam mana-mana bahagian dalam laporan kajian tindakan untuk mengukuhkan kajian. Tidak semestinya dalam bahagian A, tidak semestinya dalam bahagian B, tidak semestinya dalam bahagian C. Ya, mana-mana bahagian boleh masuk. Cikgu tengok contoh. Tengok ni. Teori visual Muhammad Nasir menyatakan bahawa melalui seni bla 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 bla. Ha, di sini ya. Ha, contoh.
Contoh ini kan, ini inovasi yang dibuat oleh pelajar ini dalam kajian tindakan ini. Contoh, dia buat tinjauan liter ini, pelajar, ini guru pelatih saya dululah ya. Okey, tinjauan literatur menurut Amy, akronim ialah kata yang singkat menggabungkan bla 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 bla. Teori api apungan, ada teori berapung-rapung juga sebab dia buat apa, dia buat kapal terapung. Jadi saya minta dia masukkan citation. Ini dalam fasa tindakan. Maknanya kita boleh masukkan dalam mana-mana fasa. Cikgu boleh buka sendirilah ya. Saya tak nak buka slide ini sebab bagi saya slide itu adalah slide tambahan lah ya. Okay, ini yang sangat penting cikgu. Penulisan laporan kajian tindakan ini sangat penting ya. Macam mana cikgu nak menulis laporan? Okay, saya dah sediakan, bukan sediakan, saya cadangkan ini adalah perkara-perkara yang cikgu nak masukkan dalam artikel cikgu, tapi mungkin SPI ada, tapi tadi slot pagi tadi tidak ada satu kita katakan format yang khusus lah. Saya pun sebenarnya suka juga, kalau tidak suka juga bersependapat dengan Ustazah Julia dan juga tim-tim di SPI lah. Kalau ada format khusus, cikgu terikat tau. Contohnya kalau cikgu-cikgu buat model Lewin. Lewin bermula dengan apa? Kalau model McTaggart, McTaggart bermula daripada dengan, kalau McTaggart mula dengan mungkin mereflect, kena pasti masalah. Cikgu nak buat itu sebagai subtopik. Itu pula pada cikgu lah. Nah, ini cadangan saya lah eh. Ini adalah panduan saja. Okey, contohnya 1.0. Ini boleh ambil pengenalan konteks, cerita tentang kelas cikgu. Ceritalah kelas cikgu. 2.0 refleksi. Memang kita nak buat refleksi kan? Fokus kajian. Dalam ini masuknya fokus kajian dalam refleksi cikgu. 3.0 objektif kajian. Tadi kita dah belajar. 4.0 soalan kajian. 5.0 peserta kajian. Mana ada susah cikgu? Dah 5.0 lah. 6.0 apa tindakan cikgu nak ambil? Pastikan ada model KT tadi. Model kajian tindakan yang kita tunjuk banyak-banyak tadi. Ataupun ada model lain yang tidak saya nyatakan. Ebut. Banyak cikgu. Banyak sangat. Cohen minute banyak sangat cikgu. Bukalah, carilah mana-mana yang cikgu suka. Kalau tak suka, ambil je yang ada tu ya. Pilih satu. Okay, pastikan cikgu catat masa. Bila masanya, tarikh. Bila tarikh cikgu buat, slot. Apa aktiviti cikgu buat? Perkembangan sesi. Perkembangan kena ada cikgu. Sebelum cikgu buat tu apa jadi? Selepas cikgu buat apa jadi? Cikgu bertindak. Selepas cikgu bertindak apa jadi? Kita merawat pelajar sakit ni, saya namakan tindakan ni, kajian tindakan ni sebenarnya kita buat intervensi pelajar kita yang sakit. Kita tak suka sebut yang bermasalah tau. PDP yang bermasalah. Maknanya apa sakit dalam PDP kita? Oh, pelajar tak dapat nak menyebut huruf A, B, C dengan sebutan yang betul. Ataupun pelajar tidak dapat menyebut membezakan huruf alif dengan ain. Contohlah eh. Kalau dalam maths, pelajar tidak dapat membezakan aktiviti apa penambahan kan, penambahan dan tak juga kan. Kalau dalam matematik mungkin menulis kan, menulis 8 dengan 2 mungkin samalah, 6 dengan 8 mungkin pelajar tertukar dan sebagainya. Cikgu maths lebih fahamlah ya. Cikgu maths lebih faham. Okay, apa-apalah yang masalah yang cikgu hadapi dalam PDPC. Sakit yang cikgu sakit yang cikgu perlu ubat. Ubat penyakit lah dalam ni. Tindakan yang diambil ni ubat. Ya, nombor 6.0. Ambil gambar jangan lupa cikgu. Tunjukkan perkembangan kanak-kanak. Sertakan bahan bukti. Buktinya tak susah cikgu. Latihan lembaran kerja anak murid. Ambil gambar. Tutup muka. Itulah laporannya. Kemudian 7.0 kita boleh buat kepuasan diri. Dalam tindakan yang diambil ini, masukkan dalam itu refleksi kita. Refleksi kita ya, kepuasan diri. Kemudian 8.0 rumusan ya. Itu sahaja untuk perusahaan laporan. Cikgu boleh melihat daripada laman web ini. Laman web saya akan buka sebentar lagi. Okay, ini yang saya, yang Ustazah Julia sebutkan tadi. Koleksi artikel kajian tindakan. Ini adalah seminar yang dilaksanakan tahun lepas, sudah disusun oleh Ustaz Awan Nurizal dan Ustaz Sulaiman. Boleh beli daripada SPI, GB, tolonglah beli untuk sekolah. Beli satu. Cikgu-cikgu lain bolehlah photo state dan sebagainya ya. Letak ataupun letak di dalam perpustakaan ya, belilah. Ya. Tengoklah sebab kajian-kajian ini sudah direview ya, sudah direview, sudah ditambah baik dan sudah dipulangkan semula kepada
guru-guru yang menulis pada tahun lepas lah. Nanti mungkin Ustazah Julia akan ulas sedikit lah ya. Okey, cikgu-cikgu, sebelum saya mengakhiri slot saya, saya ingin bawa cikgu-cikgu melihat contoh penulisan. Okey, ini cikgu-cikgu boleh buka pautan IPBL ni .edu.my penyelidikan. Di sini ada banyak cikgu. Banyak eh? Banyak sangat. Jurnal penyelidikan tindakan cikgu boleh tengok. Contoh saya ambil satu. Ada banyak. Saya ambil contohnya ni. Ni adalah contoh penulisan. Tengok macam mana mereka menulis. Tak jauh daripada panduan yang saya beri tadi kan. Kalau kita tengok Charkhani ni. Tulis di situ ada. Okey, di sini cikgu eh. Ha, dimasukkan, ini yang saya selalu bagi tahu. Cikgu lupa nak tulis. Ha, tengok. I use Lewins and Laid Laws. Digunakan model Lewins, model kajian tindakan Lewin. Baru dia terang. Ha, ini yang perlu ada dalam kajian tindakan. Ini beza kajian tindakan dengan kajian biasa. Cikgu boleh buka juga jurnal pendidikan sains sosial. Ini sebenarnya cikgu, artikel-artikel ijazah sarjana muda perguruan untuk guru pelatih masa saya di IPBL dululah, sekarang dah di IB, dulu di IPBL. Ini yang dihasilkan oleh pelajar, kami kompilkan kompilkan menjadi satu jurnal. Cikgu bayangkan kalau sekolah cikgu boleh buat jurnal lagi bagus. Jurnal untuk sekolah apa? SKA Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, SKA Muka, SKA Seri Aman. Kompilasi artikel ke dan sebagainya, artikel-artikel kajian tindakan, kompilkan. Sebab yalah, kompil ini, bila kita kompil baru kita akan melihat balik kepada penulisan-penulisan kita. Sekiranya kita tidak ada lagi dekat dunia ni, orang tengoklah siapa nama siapa ni ya. Oh, dia dulu pernah jadi cikgu di sekolah sekian-sekian-sekian. Apa dia buat? Oh, buat bot aja nak bantu pelajar apa menulis. Dia buat bot. Kalau menulis atas apa? Atas line tu kena, maknanya bot tu kena duduk atas air. Itulah teori cikgu tu. Itu pun kajian tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Sesimpel itu ya. Okay. Ini saya boleh tunjukkan satu. Saya rasa ambil. Okay, ambil ni lah. Banyak eh. Cikgu tengok menguasai kemahiran menghubung kait. Ini cikgu sejarah. Orang sejarah boleh buka. Banyak eh. Ada matematik, English semua ada dalam tu. Yang apa? Yang tadi. Okay, cikgu boleh tengok di sini. Ini saya nak tunjukkan. Di mana penulis ini, dia tulis tengok. Kajian ini dilaksanakan mengikut model kajian tindakan Lewin. Ini adalah model kajian tindakan Lewin. Ini contohlah ya. Kemudian boleh tengok contoh. Okey, ini jurnal pendidikan Islam kontemporari. Ini saya sendiri sebagai ketua editor. Ini memang saya sendirilah ketua editornya. Boleh tengok. Ini memang pelajar saya dulu. Boleh kita ambil satu. Boleh mana-mana sebenarnya. Boleh buka cikgu eh, mana-mana. Okey, contoh. Contoh ni, aplikasi combo hamzah dalam mengenal dan membezakan kedudukan huruf hamzah. Okey. Cikgu tengok kat sini lebih kurang sama kan, pengenalan ada. Fokus kajian, objektifnya apa, persoalan kajiannya apa, siapa peserta kajian, tindakan yang dijalankan. Tengok di sini dia, saya menjalankan kajian ini dengan mengaplikasikan model Stephen Chemist. Ini yang saya masukkan, kena ada model ini. Okay, macam mana dia merancang, bertindak, dia merancang, dia ceritalah apa yang dia rancang. Dia bertindak, okay, bertindak ambil gambar, bahan-bahan yang dilaksanakan. Perhati, okey tak? Pemerhatian saya jalankan, bla 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 bla, refleksi. Okey, kemudian adakah dapatan kajian, adakah ianya mencapai objektif? Tengok, penggunaan combo hamzah ni membantu murid menyebut perkataan. Ya ke? Sekadar sebut sahaja. Ditunjukkan. 15 Ogos 33 yang dapat jawab. 22 Ogos 100 orang. Penatus peningkatan 67%. Sebab itu siapa yang menghadiri seminar kajian tindakan tahun lepas, saya memang tanya.
Saya tanya kepada pementang-pementang tu, boleh tak saya tahu peningkatan? Kita buat kajian tindakan, kita tengok peningkatan itu. Ya, itu yang penting ya, peningkatan. Sebab kalau penurunan maknanya berjaya ke tak berjaya. Mungkin kita perlukan circle seterusnya. Tengok 14 Ogos, 25 Ogos naik. Peratus peningkatan berapa? Sebab ada juga kajian, ada juga intervensi yang tidak berjaya. Kalau tidak berjaya, nak berhenti tak ataupun nak tambah baik? Ha, tambah baiklah. Eh? Okey, kemudian cikgu boleh tengok di sini refleksi. Okey, refleksi kalau cikgu boleh buat, refleksi masukkan apa impak kepada peserta kajian cikgu, pelajar cikgulah. Apa impak terhadap kurikulum? Mungkin ada impak pada kurikulum. Apa refleksi amalan kita, ini cikgu boleh baca, amalan sebagai penyelidik, ini saya cadangkan untuk mereka masukkanlah. Ya. Okey cikgu. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat buat cikgu dan dapat dijadikan sebagai bekalanlah, panduan untuk cikgu buat kajian tindakan. Dan kalau sekiranya ada soalan, cikgu boleh utarakanlah. Saya kembalikan kepada Ustazah Julia.